Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi satu persatu kediaman para perwira TNI Angkatan Udara yang gugur dalam musibah jatuhnya dua pesawat EMB-314 Super Tucano milik TNI Angkatan Udara di Kompleks Perumahan Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdul Rahman Saleh Malang pada hari Sabtu 18 November. Pesawat milik Skuadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh tersebut jatuh di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, ketika sedang melaksanakan misi penerbangan formasi profisiensi pada hari Kamis 16 November yang lalu. Keempat perwira TNI Angkatan Udara yang gugur tersebut masing-masing adadalah awak pesawat EMB-314 Super Tucano dengan nomor TT-3111, yakni Letkol Sandra Gunawan dan Kolonel Widiono, serta awak pesawat bernomor TT-3103, yaitu Mayor Yuda Aseta dan juga Kolonel Suban. Ketika melayat dan bertemu dengan masing-masing pihak keluarga awak pesawat yang gugur, baik anak, istri dan orang tua mereka, Menhan Prabowo menyampaikan rasa duka yang mendalam dan memberikan santunan. Selain itu, Menhan juga berjanji akan membantu keluarga korban semaksimal mungkin. Almarhum pernah terbang di Hawk di Pekanbaru, baru pindah ke Super Tucano. Siap.
Tadi kembali ke Magelang. 98. Baru capetan. Setelah hanya bekerja sama dengan siswa. Thank you.